Udah, Pi, gak usah terlalu pikirin, Pi. Ya gak bisa begitu, sayang. Papi harus menemukan siapa yang sudah berbuat semua ini. Ya maksudnya, Arin gak mau aja. Papi terlalu kepikiran terus nanti ngaruh ke kesehatan papi. Iya, sayang. Nih, Arin. Kalau misalnya sekarang ini Arin sudah bisa diajak bicara sama papi. Papi ingin dengar, nak. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai kamu tenggelam kemarin itu? Papi mau tahu. Jadi sebenarnya gini, Pi. Arin tuh lagi nolongin Selin. Dia mau jatuh, dia mau tenggelam. Terus pas Arin udah berhasil untuk nyelamatin Selin, kaki Arin tiba-tiba kram, jadinya Arin yang tenggelam. Gak tahu gimana ceritanya, setelah itu Arin diselamatin sama Mas Aka, dan pas Arin sadar juga udah ada Yuna di sana. Ada Saka di sana. Mas, kok berhenti? Restoran aku kan masih ada di depan. Iya, aku tahu. Ri, aku gak suka ngeliat kamu sedih kayak gini. Aku ingat banget dulu kalau kamu sedih, bawaannya kamu itu makan. Kamu suka banget kue cubit. Benar. Ingat gak di situ? Ada kue cubit langganan kamu. Masih inget aja kamu, Mas. Kita ke situ yuk. Yuk. Kamu di mana sih, Din? Aku bikinin susu anget supaya mood lo balik lagi. Lo kalau udah mood lo rusak, pasti yang lo cari susu anget kan? Oke, minum biar moodnya balik lagi. Aku udah bikinin ini buat kamu. Diminum dong. Saka. Saka. Iya. Yeah. Dinda belum ketemu ya? Belum. Ibu kemana, Sel? Ibu baru aja berangkat. Ada meeting katanya. Udah cari Dinda ke kliniknya dia yang dulu? Ya kali aja dia ada di sana. Udah dicari sana belum? Aku belum cari sih ke sana. Ya kamu benar, Sel. Aku kayaknya harus ngecek deh ke sana. Aku temenin ya.